aku resep dina gilik. Nyong ngarep menyiapkan banyu sebanyak 2 gelas. Siji ya. Loro. Terus lik ke dalam panci ini saya lebokkan uyah ya. Ini garamnya sebanyak 1 sendok teh, ilmu kira-kira saja. Terus sekarang saya juga akan lebokkan gula pasir lik. Gula pasirnya sebanyak 10 sendok makan. Siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu, wolu, sanga, 10. Genek di on kan ya lik ya, kalau ditimbang itu kira-kira beratnya gula pasirnya adalah 150 gram alias seon setengah. Selain gula pasir, saya akan melebokkan ini susu kental manis ya. Nek liliknya nganggosin sasetan, lebokkan sekitar telung saset lik. Saya akan melebokkan ini sekitar berapa ya? 9 sendok makan. Siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu. Oke, susunya pada nempel-nempel nang sendok bae kok. Oh, itu ya lik ya. Wolu. Salah maning kawus ngebeli. Sangat wis. Terus lik, dia siki arep tergodok nganti banyune umut, nganti gula pasirnya larut, nggih. Udah, ini kita godok dulu. Ini kita cuekin ya lik ya. Berikutnya lik, sekarang kita siapkan banyu sebanyak setengah gelas. Kita menggunakan banyu matang ya. Nek mau banyu yang digunakan untuk panci itu banyunya mentah lik. Nggak masalah itu mentah karena kan itu digodok nanti. Umut blekuduk-blekuduk, oke. Selanjutnya ke dalam gelas akan saya lebokkan tepung maizena lik, tepung jagung, oke. Ini tepung maizena ini sebanyak 2 sendok makan pun. Kemudian diudek-udek kayak ya. Nek wis diudek-udek ya udah ge dicuekin maning ngene nggih. Nah, semisalnya nang omah lilike ora ana tepung maizena, silahkan gunakan tepung tapioka ulih juga ya lik ya. Tapi usahakan tepung maizena. Tapi nek ora ana tepung maizena ya priman maning gunakan tepung tapioka bae enggak majalah ya. Dan ge wis umep lik langsung dadi patene. Ini akan saya biarkan sebentar karena saya akan menyiapkan baskom disit lik. Ge baskom legend yang akan saya gunakan. Terus ke dalam baskom akan saya lebokkan ini susu bubuk. Ya susu bubuknya nyonganggo mantenake lik seon ya. Tapi ini murah regane 3.500. Kembu susu apa pokoknya asal jenengane susu dinggo. Bisa jadi ini susu coro, susu kinjeng, susu kucing nggih. Pas susu preketek-preketek orang ngerti. Konek lilike nang omah arnanggo susu apa? Susu bubuk silahkan gunakan susu Denko yang sasetan itu ya lik ya. Gunakan sekitar 2 bungkus tekan 3 bungkus. Tapi nek larangan itu kan sebungkusnya mantan larang ya lik ya sekitar 3.000-an. Itu silahkan lilike gunakan santan bae sebanyak 1 saset yang 65 ml itu lik enggak masalah. Terus banyu sing wis digodhog mau lik langsung bae dicemplungkan dicemplungkan. Apa sih jenengan disuntek ke dalam baskom. Ah, puniku. Terus ini saya ublek-ublek dulu. Diratakan di sit ya. Ini bener susu. Oh nyaman dan ragu lik. Masa susu di anu cemplungi banyu panas langsung kental begini. Alah, pret. Ngelembok ya pak. Tapi pokoknya yang kau lilikin nang rumah gunakan susu bubuk yang bener ya lik ya. Jangan anu susu merek kampret begini yang dipakai. Terus lik, sekarang akan saya lebokkan ini apa? Tepung jagung tadi maizena. Langsung bae dilebokkan, mak cemplung pun. Diduduk baik. Terus lik, pokoknya setelah proses mengublek-ublek ini ya. Ini kita tunggu dulu uapnya hilang. Nek uap wis hilang, kita lebokkan ke dalam freezer, gih. Dan ini adonan saya jelek banget. Ini susunya meringkil-meringkil. Wis susu kelas belgedes, meringkil-meringkil, jan. Ah, prek banget. Wis pokoknya kia ditunggu disit nganti bener-bener orang anak kebule ya lik ya. Men freezernya ora cepet bosok mengko. Dan kia adonan ini wis adem lik, bukan adem sih istilahnya. Kebule wis orang ya kebul panase. Terus iki arep tak dele vanila, vanili ge nggih. Nek ora ana vanili ora usah nganggo. Jane nyong ya sebel tapi men ambune mandan wangi semending ya terpaksa saya lebokan.
Ini geblek-geblek lagi. Itu berisinya berapa lama sapi? Orang ngerti lik, pokoknya nganti beku ya, nganti dadi es begitu. Pun, kejepit. Pun, kita tunggu dulu lik nggih. Nembenyo ngecek adonan lik, sudah beku ya, wis dadi es. Terus sekarang saya akan menyiapkan kiapa jenane TBM lik oleh nganggo SP, oleh nganggo ovalet setera. Ini saya akan melebokkan sebanyak 1 sendok makan. Dia ceritane TBM-e arep tek tim disit ya lik ya. Jadi enggak di tim juga enggak majalah, tapi saya akan mengetim dulu. Ya, kita tunggu dulu ini nganti mencair ya lik ya. Gelik es wis beku ya. Tapi liliknya jangan membayangkan ini bakal beku hanya dalam waktu setengah jam apa sejam. Ge sampai berjam-jam nanti yang merongos nunggu nelik. Terus lajeng lik dewek sikar ngerok-ngerok es ya. Ge kudu ngerok nganggo apa? Sendok baik. Tapi selain menggunakan sendok, nanti kita perlu mixer ya lik ya. Semisal liliknya ora nang mixer, premen ya. Nganggo blender bisa ora ya lik ya. Saya juga belum pernah nyoba sih nganggo blender. Tapi engko lah dipikirkan carane ya lik ya. Saya juga belum menemu carane kok jan asem. Karena kalau ini hanya dikocok menggunakan apa itu lik jenengane kocokan zaman purbakala ketone enggak bisa sih lik. Karena ini prosesnya perlu di mixer sing cepat. Dan bahasan kie, es wis kekerok kabeh. Sekarang apa kisinane TBM mau saya lebokkan ya lik ya. Udah cair semua ini. Dan wis lik, kie langsung ke mixer ya. Gunakan kecepatan yang tinggi. Kie dadine akeh banget lik. Sebas komar ora cukup ya. Terus lik, adonannya akan saya bagi dua ya. Liliknya boleh membaginya menjadi beberapa bagian. Ini saya hanya akan memberikan satu warna saja, yang satu biarkan putih katus niki nggih. Ketone kalau cuman dua warna kurang ding lik. Ini akan saya beri warna coklat, terus warna kuning nggih. Men kon rame. Gilik ya, warna kuning. Ini bagusnya sih bukan hanya cuman warna kuning lik, tapi gunakan yang ada perasanya ya. Ini punya saya nggak ada perasanya, jadi ini benar-benar cuman warna tok. Lah, ini mati lik, gilik kenapa lik? Aduh, jan. Ah, ya sudahlah. Mixer mati, kepanasan mungkin ya. Si Kiki tak lepokan ke dalam freezer balik, langsung baik ya. Dan untuk warna liane nggak akan saya videokan, pokoknya ngerti-ngerti kau wis warnane akeh. Gi. Lik, ya es krim wis beku ya, sekarang saatnya kita ngicipi. Tuh, ya. Cantik sekali ya, tuh. Main lik, lik, lik. Bagus sekali hasilnya tuh. Wow, penake gulen jioti tuh ya. Korisit yang ganti warna liane. Sekarang kie warna sing kuning lik. Mak teplok deh kie. Aduh anak sing bolong kok nakonone jan. Ah jelai. Ora apa-apa. Yang penting hasilnya bagus ya lik ya. Mak ketuplek tuh. Kemudian tak taburi nganggo apa guys jenengane? Mesis, nggih. Dah, udah cantik ini. Ki cuaca buat tambah nasaramu mlek dadine es krimnya cepet cair ya, tapi asli betul-betul cantik tiada tara. Gue nggih. Kita cicipi enak apa ora, Lik? Gurihnya apa? Legine, lembutnya terutama ya. Nah, ini dengan yang di supermarket itu lik, sing merek-merek terkenal itu nggak kalah enak ya, asli nggak bohong saya. Oke, mau ya lik ya, nggak wene kan sekang 2 gelas air plus setengah gelas maning nggih. Dan hasilnya itu setelah dadi wakeh banget jebule kok. Jadi kayak orang bakal menyesal gawe es kayak gini. Monggo silahkan dicoba, apa mana cuacanya sih mulai panas karena mulai ketiga gini.
susunya sungguh terasa ini. Depan. Sekarang anaknya pintar nyumbang pamit temen dia sampai jumpa di video. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat berputar.